Yo, what's up, selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal ngelanjutin lagi acara Sarek Sabtu Reaction ya kawan-kawan. Oke, dan pada hari ini gue bakal kita bakal melihat ya perbandingan antara GTA 5 antara GTA San Andreas ya kawan-kawan, yang mana nih yang lebih yang bagus gitu ya. Dan di sini yang bakal dibandingin adalah sepeda BMX-nya coy. Jadi yang mana yang paling bagus gitu ya sepedanya, misalkan ditembak gitu kan. Langsung saja deh kita tonton ya. Di sini gue nonton dari channel One Spot Gaming ya. Langsung saja kita like dulu gitu kan sebelum ditonton gitu. Kalian jangan lupa ya, tonjok-tonjok ya. HP kalian itu langsung di like, tonjok-tonjok-tonjok. Aduh, gila. Oke, hari ini gak ada Ucok ya. Sapaan gak ada sapaan Ucok ya. Jadi kalian jangan, bang man Ucok bang, jangan ngomen gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita bakal apply saja ya. Alright, ini dia. Oke, race ya. Oh, race. Balapan nih, siapa yang paling cepat nih? Si J, wow, si Ucok, wah aduh Ucok ternyata. Si Ucok atau si Franklin nih? Cepetan mana nih ngegoes sepedanya nih? Oke, ini kayaknya si J yang menang nih. Si Ucok dah pasti menang. Dari itunya, genjutannya itu, waduh, sampai kayak gitu banget dia ngegenjut sepedanya coy. Sulit banget, 20 detik doang sampai gitu kan. Ini GTA 5 harus dipercepat dulu guys. Ternyata 46 detik, waduh dua kali lipat ya. Oke, armor. Oke, ditembak pakai basoka. Wow, langsung hancur. GTA 5 langsung hancur ya. Kalau di basoka, langsung kosong. Oke, kalau GTA San Andreas gimana nih, guys? Kita lihat ya. Wih, gimana? Wih, sih. Masih tahan, guys. Gila. Tahan loh di basoka, gila sepedanya. Tahan banget ya. Oke, ini sekarang apa nih tadi? Gua nggak lihat nih apa tadi judulnya. Oh. Man, fuck this shit. Loncat kok jatuh. Oke, si J sekarang. Wih, tinggi banget ya. Tinggi daripada Franklin di GTA 5 ya. Oh, wih, bisa ih. Wih, mantap. Bisa lompatin mobil ya. Oke, coba di GTA. Wih, lebih tinggi. Easy. Oke, gak apa-apa. Oke, sekarang apa nih? Waduh. Wah, langsung hilang. Langsung jadi dalam tanah, menyatu dengan aspal ya kawan-kawan. Nggak ada lagi tuh, mana? Nggak kelihatan lagi. Oke, digeser dulu tanknya. Waduh, langsung rata ya kawan-kawan. Gila. Kalau di CJ ini nggak mungkin nih. Langsung tanknya kepental ya. Oke, kita lihat ya. Eh, kok nggak apa-apa ya? Oh, ngebug mungkin tadi ya, berarti. Ngebug doang guys. Oke, nah ngebug kan. Masih bisa dipakai. Tadi masuk dalam tanah loh. Oke, ini sekarang CJ. Set. Wih, itu kan tanknya yang mantul kan, aneh sudah saya tebak gitu kan. Di GTA San Andreas tidak masuk akal. Sepeda bisa melawan mobil tank. Aduh, mobil atau apa sih tank? Itu kan kebalik kan. Kebalik, itu kartu Uno. Kebalikan. Aduh, Willy. Oke, Willy. Woi, pakai jumping gitu kan. Woi. Hebat banget ya. Kok bisa kayak gitu dia ya? Gimana cara ngendalinya ya, kawan-kawan? Seimbang kayak gitu loh. Gua nggak pernah pakai BMX sih di GTA 5 ya. Nah, jatuh juga akhirnya. Oke, okay. Wait. Waduh, si J. Ini gimana ya caranya? Gua nggak bisa, sumpah deh, guys. Kayak gitu loh. Cepat banget. Waduh, sudah jumping kayak gini. Cepat banget lagi ngegoesnya. Ya memang, ya kan? Ucok barbar. Waduh. Oke, okay, coba di stop. Wih, langsung. Wah, memang the best dah. GTA San Andreas the best. Cuman gak masuk akal. Oke, okay. Shut up and take my money. Mau dibeli langsung dong sepedanya. Oke, okay, apa nih? Nobel. Oh, gak ada. Gak ada kering-keringannya. Oke, okay. Tabrak orang. Orangnya pental ya kan? Kalau di GTA 5. Kalau GTA San Andreas. Oh, kalah ya. Baru kali ini kalah. Oke, ini sepedanya dibakar. Apakah bannya meledak? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, guys. Kalau di molotov ya. Oh, iya tuh. Bannya kebakar sih kayaknya tuh. Eh, nggak juga ya. Nggak kebakar, guys. Nggak kayak dunia nyata juga sih. Woi, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai, guys. Itu ya. Sepedanya masih bisa ditunggangin. Kalau di GTA San Andreas gimana nih? Oke, lempar terus, cok. Lempar, cok. Lempar. Oke, berapa buah? Wah, banyak banget. Aduh, dipercepat. Gila, ini. Banyak amat. Wih. Si J tahan banget ya dalam api. Oke. Oke, dikeluarin sepedanya. Weh, tetap bisa. Eh, itu tetap bisa. Oke, sekarang waduh, ditabrak sama kereta nih. Gimana nih kuatnya nih? Ditabrak kereta,
Dit. Nggak hancur, guys. Nggak masuk ya. Harusnya kalau di dunia nyata sepedanya mungkin masuk ke bawahnya tuh. Cuman ada penghalangan kayak gitu ya. Nggak bisa, guys. Tetap ya. Masih bisa tuh kayaknya sepedanya dipakai. Tinggal ngambilnya aja lagi sulit ya. Oke, terus ya. Datangin Franklin. Datangin Franklin. Oh, oke, datangin, datangin. Sepedanya kayaknya bisa deh. Masih dipakai ya, guys. Oke, kalian komen di bawah nih. Sebelum ini terjadi, apakah bisa masih dipakai? Apakah bisa? Kayaknya bisa deh. Oke, sekarang di GTA San Andreas. Wow, kepental ya guys. Nggak kayak di GTA 5 ya. Kalau di GTA 5, nggak mau lepas ya dari depan keretanya. Wih, works. Tetap bisa dipakai, gitu kan. Wow, wow, wow. Gila, dari atas menara, guys. Waduh, ini hancur sih. Mati ini. Yang nunggangin mati. Aduh, sepedanya nggak apa-apa, gitu kan. Tuh kan, langsung mati. Enggak dong, pakai cheat ya mungkin. Pakai cheat nggak mati ya. Wis. Waduh, ucok barbar gitu kan. Oke, apakah keluar darah? Oh, nggak keluar darah. Wih, gila. Nggak jatuh dong. Nggak keluar darah sedikit pun, memang ucok barbar gitu kan. Oke, ini hancur nggak? Ditembak. Wih, kempis sih. Wih. Ya. Wih, nggak bisa. Nggak bisa jalan, guys. Iya. Yeah. Wih, tetap bisa jalan, cuman ngapain bos? Oke, ini bisa nggak nih dikempesin? Wih, okay. Anti peluru bannya itu padahal memang nggak ada fiturnya sih. Kalau di GTA 5 memang ada fiturnya, guys. Oke, sekarang di GTA 5 tadi apa tuh? Rantainya gerak ya? Maksudnya ya? Kalau di sini apa nih? Apa perbedaannya tadi ya? Wih, apa guys? Oke, seating style. Duduk ya, cara duduknya. Oke, apa nih? Cara duduknya kayak gitu ya. Kalau di GTA San Andreas gimana nih? Oke, kayak gitu ya bedanya ya. Itu bedanya tadi cara duduknya dia ya. Oke, woi, cara nembak kayak gini nih. Lebih keren sih di GTA 5 sih. Soalnya kan lebih baru gitu ya kan, guys. Nah, ini sama aja sih ya. Sama aja ya, guys. Cuman lebih luas aja gitu loh tangannya. Oke, itu cara turun ya. Cara turun dadakan. Nah, kalau di GTA San Andreas gimana nih? Wih, nggak jatuh dong, ucok barbar. Aduh, Franklin kalah coy. Oke, kecepatan maksimalnya berapa? 34 km per hour katanya tuh. KMPH ya, kilometer per hour. Kilometer per jam ya, gitu ya. Top speednya 30. Oke, kalau pakai sprint 56 ya. Sedangkan si Ija gimana coy? Oh, pakai mod ya, jadi bisa diukur ya. Oh, lebih cepat. Oh, cepat banget, gila. Di dunia nyata jalan 60 itu cepat banget loh. Matic aja suaranya sudah mentok itu suaranya, guys. Jalan 100. Wah, nggak masuk akal ini. Speedometernya nggak masuk akal, guys. Masa jalan 100? Pakai... Aduh. What the fuck? Gila. Nggak masuk akal. Sepeda bisa 100 km. Balapan, kecuali balap sepeda tuh. Kalian searching aja balapan sepeda dunia tuh. Nah, itu baru masuk akal gitu kan. Itu sepeda BMX mana bisa. Oke, ya kawan-kawan. Sekian dulu video pada hari ini. Hari ini kita akhiri dulu sareknya. Nanti bakal kita lanjutin lagi minggu depan. Sabtu depan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya. Dan komen, ramaikan video ini. Sampai jumpa. Salam Kiman. You what? Get green on the scene with the lean. My team got a beam, it's a dream. I achieved your fiend, can I show? 'Cause the cream outside on the key. 2020 on the scene.